Kuala Lumpur, nilai pasaran terkini bintang muda skuad Harimau Malaya Sapawi Rasid dan tonggak baharu Johor Darul Takzim JDT Mohamadu Sumare didapati menurun kesan daripada pelbagai faktor termasuk pandemik COVID-19. Berdasarkan laman transfermarkt.com, tanda harga Sapawi jatuh daripada €300,000 RM1.46 juta kepada €200,000 RM978,000 mengikut kemaskini terbaru yang dibuat pada 30 Disember lalu. Nilai pasaran Sumareh yang baru dikemaskini pada 11 Januari lalu pula berada pada nilai €150,000 RM734,000 berbanding €275,000 RM1.34 juta sebelum ini. Isu pandemik COVID-19 yang menyaksikan ketiadaan aksi Harimau Malaya lebih setahun memberi impak kepada nilai pasaran pemain, bukan sahaja Sapawi atau Sumareh tapi juga pemain lain. Firdaus yang juga ejen pemain berdaftar bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyifatkan kepulangan semula Sapawi ke JDT dan penyertaan Sumareh bersama juara pertahan Liga Super 7 kali berturut-turut itu bakal menaikkan semula tanda harga mereka. Bagaimanapun, beliau menegaskan dua tonggak penting Harimau Malaya itu perlu mempamerkan aksi terbaik termasuk dalam saingan domestik dan Liga Juara-Juara Asia serta bersama Harimau Malaya di peringkat antarabangsa. Kedudukan pasukan dalam Liga juga mempengaruhi nilai pasaran pemain. Mereka beruntung kerana ada platform untuk melonjakkan kembali nilai pasaran dan platform itu adalah JDT. JDT adalah pasukan yang stabil termasuk beraksi di ACL. Mereka ada platform, jadi tak usah risau untuk melonjak kembali dengan syarat pamerkan aksi yang bagus. Malah kalau kempen kelayakan Piala Dunia dapat berlangsung seperti yang dirancang pada Jun nanti dan Malaysia dapat keputusan yang bagus, ia akan menaikkan nilai pasaran Sapawi dan Sumareh, katanya. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, bantu saya dengan dua cara, klik button like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info yang menarik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.